Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tuan-tuan, saya sekarang berada di Makassar, berdekatan dengan Central Point of Indonesia. Okey, atas urusan kerja, so alhamdulillah walaupun berada di luar negara, market tak pernah saya tinggalkan, sentiasa monitor market. Sebagaimana saya sebutkan sebelum ni, market kita sekarang dalam keadaan berehat yang mungkin agak lama. Mungkin ramai yang rasa macam tak best market sekarang kan, untuk tempoh yang lama, mungkin sebulan atau dua bulan yang lepas. Tetapi percayalah tuan-tuan, ini adalah masa yang bukan masanya untuk kita tinggalkan market. Ini masa untuk kita mencari peluang-peluang yang ada. Dikala ramai orang meninggalkan market, kita masih lagi monitor dan perhatikan dengan penuh rapat, dan melihat kaunter-kaunter yang berpotensi untuk kita buat entry bila tiba masanya nanti. So jangan kita lupa bahawa ini adalah satu peluang yang diberikan oleh market yang mungkin jarang-jarang diberikan. Cuma untuk masa sekarang ni, saya sendiri pun tidak membuat sebarang entry lah. Sekadar monitor market, monitor kaunter yang masih saya pegang. Alhamdulillah setakat ini masih lagi on the right track. Okay. Masih lagi berehat, tetapi masih lagi meneruskan, kita kata, uptrend dari segi untuk long term ataupun at least medium term. Tuan-tuan, kalau tanya saya apa strategi yang perlu kita buat sekarang ni, strategi yang mungkin saya cuba untuk apply bila market tengah bearish adalah kita mencari counter-counter yang mempunyai fundamental yang strong, dan kita bersedia untuk buat entry bila market recover, bila market kembali rancak, kita masuk di bahagian bawah dan kita cuba untuk ride the trend sehingga ke puncak. Persoalannya macam mana kita nak cari counter-counter yang good, strong fundamental. Itu mungkin kena belajar sikit lah. Tak sempat nak share. Mungkin saya ceritakan secara umum. Kalau kita buka Malaysia stock base, kita boleh tengok counter-counter yang kita kata membuat profit. Okay, waktu market tengah jatuh tapi syarikat masih lagi okay. So kenapa kita perlu panik? So ada strategi investment yang kita boleh guna kan, yang mana kita masuk. Matlamat kita, yes, antaranya adalah untuk kita capital gain lah. Kita beli dengan harga yang murah dan kita jual dengan harga yang tinggi. Tetapi ramai yang mungkin tak fokus kepada dividen. So sebagai pelabur yang bijak, kita kena ada juga portfolio yang kita kata portfolio berbentuk investment. So kita beli waktu market tengah jatuh, kita kumpulkan sikit-sikit untuk long term, dan kita target untuk dividen. Dan percayalah, bila counter-counter yang membuat kita kata dia punya fundamental dia strong, lama kelamaan tunggu masa sahaja, dia punya price pun dia akan cuba mengikut value-nya. Okey, ramai orang yang akan tertarik dengan counter-counter tersebut dan akan turut sama membeli dan akan push harga naik ke atas. Mudah saja dia punya konsepnya adalah counter yang kita kata dia memberi dividen setiap 3 bulan. Setiap quarter ada counter yang memberi dividen setiap 3 bulan. 3 6 9 12 So 12 bulan setahun. Dalam masa setahun itu dia bagi 4 kali dividen. So cari counter-counter dividen ini waktu market tengah jatuh ni, cari counter-counter yang bagi dividen, yang mana kalau dia nak jatuh lagi pun is okay, selagi mana dia punya counter itu, syarikat itu, dia punya perniagaan dia tidak terkesan dengan kejatuhan ini, dari segi kejatuhan ekonomi. Counter-counter yang kita kata dia punya bisnes dia okay, tapi mungkin disebabkan market secara keseluruhan ini membuat pergerakan yang bearish, maka dia punya counter pun bergerak ke bawah juga. So
bila harga market jatuh, maksudnya itu dia bagi diskaun lah. Dia bagi diskaun kepada kita, bagi peluang kepada kita untuk membuat entry. Okey, pada harga yang rendah. Okey, just in case harga dia tak naik, it's okay sebab kita fokus kepada dividen ni. So dari segi kuantitatif lah, berapa dividen ni yang kita aim, at least bagi saya at least 5%. Cari kaunter-kaunter yang memberi dividen 5% per year. Simpan kaunter-kaunter tersebut ni. Of course lah, ada kriteria-kriteria lain yang kita kena tengok. Selain daripada apa ni, dia punya dividen, kita kena tengok dia punya syarikat tu sentiasa membuat profit. Syarikat yang dia punya earning per share dia okey, dia punya apa tadi, dividend yield, dividend yield saya sebut tadi, apa lagi, dia punya penilaian syarikat dari segi net tangible asset dan sebagainya. Of course banyak lagi benda-benda yang kita kena tengok lah. Alright, tapi adalah salah satu kunci penting adalah dividen. Counter-counter yang boleh dividen. Tuan-tuan dekat sini dah nak zuhur, saya rekod video ni. Di belakang saya ni adalah masjid 99 kubah Asmaul Sunnah. Di mana Makassar ni antara masjid yang popular lah di sini. So saya pun dah bersedia untuk solat ni. InsyaAllah dalam masa beberapa hari atau beberapa minggu lagi, saya akan announce satu benda mungkin kepada rakan-rakan kita yang dah lama. InsyaAllah saya akan cuba announce dan kita tengoklah macam mana plan kita nak proceed dengan plan kita yang dah lama kita tangguh. Okey tuan-tuan, saya pun dah nak bergerak ke masjid untuk menunaikan solat zuhur mungkin dalam 10 minit lagi. So inilah Bandar Makassar tuan-tuan. Bandar Makassar yang bagi saya dia punya environment dia lebih kurang environment di Malaysia lah. So kalau kita solat di sini, dia punya suasananya lebih kurang solat di Kuala Lumpur. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Selepas solatnya ada amalan-amalan tertentu sebagaimana yang dilakukan di Malaysia. So tak banyak bezanya. Kalau kita tiba-tiba kita dihantar ke sini dan kita kita lihat suasananya seperti di Kuala Lumpur. Tuan-tuan, saya pun agak busy sikit sekarang ni. Saya datang ke Makassar ni pun atas urusan kerja. Dan insyaAllah selepas ini saya akan ke India pula untuk juga urusan kerja. So banyak travel. Sebelum ni saya pergi ke Sabah Sarawak. Dalam sebulan dua ni saya banyak travel. Sebab itu saya tak sempat nak buat video. InsyaAllah saya akan aktif kembali update berkenaan dengan market. Dan insyaAllah saya akan share banyak lagi strategi yang mungkin boleh diaplikasikan oleh rakan-rakan semua. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.